Assalamualaikum. My name Ahmad. I'm from the China. Welcome to China. Assalamualaikum semua. Hari ini kami berada di Geju dan hari ini kami bersama komuniti Islam di bandar Geju ini. Mengikut statistik, terdapat lebih kurang 700,000 penduduk Islam di wilayah Yunnan, di mana majoritinya adalah daripada etnik Hui. Semasa kami berkayuh di wilayah Yunnan ini, boleh dikatakan mudah untuk kami melihat wanita-wanita bertudung, lelaki-lelaki yang berkopiah, kedai-kedai makanan halal, masjid-masjid, dan kami pernah juga bermalam di sebuah masjid di sebuah kampung bernama Baija Shaw, di mana kami telah dilayan dengan sangat baik oleh Imam Sulaiman, dan telah aku ceritakan pengalaman tersebut dalam post aku yang lalu di Facebook. Kayuhan kami di wilayah Yunnan kali ini diteruskan dan telah melalui sebuah bandar kecil bernama Geju. Sewaktu kami tiba di bandar Geju ini, kami telah bercadang untuk menunaikan solat di sebuah masjid berdekatan sebelum menyambung perjalanan kami. Sewaktu kami tiba di masjid tersebut, kami telah ditegur oleh Pakcik Ahkau dan juga Ahmad yang baru sahaja selesai menunaikan solat asar. Tanpa kami berkata apa-apa, mereka memberitahu kami bahawa bermalam sahaja di masjid ini dan tidak perlu untuk ke hotel atau ke mana-mana. Tiduran masih ada di sinilah, jangan pergi. Sini senanglah. Di sini lah kita tidur senang. Senang apa? Gak ada orang digodain lah. Ya, tidur sini lah kita sepeda. Apa yang menariknya, Pakcik Akau boleh berbahasa Indonesia disebabkan ibunya merupakan warga Indonesia dan bapanya berbangsa Hui dari China. Kita dari negeri dia Indonesia pan. Oh. Bogor mah. Pakcik Akau telah berhijrah bersama keluarganya ke China sejak berusia 6 tahun lagi dan kini beliau sudah berusia 68 tahun. Habis umur sudah besar mah. 68 mah. Walaupun sedikit demi sedikit bahasa Indonesia beliau sudah mulai lupa, tetapi beliau masih boleh berkomunikasi dengan kami dengan baik. Ayo makan ya. Ahmad pula fasih berbahasa Arab kerana beliau belajar di sebuah madrasah di Pakistan dan sekarang beliau sedang bercuti. Dia hadat janib qrib. Sadiqha wa ya'rif al-khawatam. Ya, ni mungkin ba'da solat. Selesai solat, Ahmad dan Pakcik Akau telah mengajak kami untuk makan di sebuah kedai makanan halal di bandar ini. Ayo makan. Ayo. Ternyata, banyak kedai makanan halal yang wujud di sekitar bandar ini menandakan terdapat ramai penduduk Muslim di bandar Geju ini. Kita berada di restoran halal di bandar Geju ini bersama dengan Ahmad. Okey, kita tengok apa ada kat sini. Kita ada nasi, full bowl of rice, nasi. Kita ada sayur kobis. Kita ada daging. Ini daging salai ke daging bakar ya? Tak tahu. Ini kita ada daging yang masak gulai dengan sayur. Dan kita ada sup juga. Ini ada kentang macam mashed potato. Okey, jom kita menjamu selera. Sempat juga kami bertanyakan kepada Ahmad sekiranya ada apa-apa tekanan atau masalah dari kerajaan China sebagai seorang Muslim. Beliau berkata, tidak ada sebarang masalah untuk mengamalkan agama di sini. Namun, mereka tidak dibenarkan melakukan dakwah dan mereka terpaksa melakukan dakwah secara sulit. Selepas solat maghrib, Ahmad dan Pakcik Akau telah mengajak kami untuk berkunjung ke sebuah kedai roti halal di bandar ini. Mereka telah membelikan roti yang sangat banyak kepada kami sebagai bekalan makanan kami.
Ada juga jemaah lain yang datang kepada kami turut memberikan makanan kepada kami dan mereka memang sangat pemurah. Alhamdulillah, rezeki untuk kami. Selepas solat isyak, kami ditunjukkan bilik tempat kami untuk berehat. Biasanya, masjid-masjid di China ini memang menyediakan tempat tidur bagi orang yang bermusafir atau kepada mereka yang tidak mempunyai tempat untuk bermalam. Keesokan paginya, selepas solat subuh, Pakcik Akau telah menjemput kami untuk bersarapan pagi di sebuah kedai makanan halal yang menyediakan misian, iaitu mi yang diperbuat dari tepung beras yang dimakan bersama sup daging. Makanan ini merupakan makanan popular yang berasal dari wilayah Yunan ini. Pagi ni kita bersama dengan Pakcik Akau. Kita breakfast di sebuah kedai Muslim. Okey, ni kita makan breakfast kita iaitu mi shen. Makan ni mi. Pelan-pelan makan ya. Yang ini kuahnya. Okey. Cara untuk makannya adalah kita campurkan kuah ini bersama dengan bumbu-bumbu yang ada kat sini dan juga sayur-sayur yang ada kat sana. Nanti kejap dia kombin. Dan ini mi ni akan dimasukkan ke dalam kuah ini. Ini daun-daun sayur-sayur yang dimasukkan di dalam kuah. Macam-macam ada. Dicampur je semua. Kemudian dekat sini ada sambal, ada bawang putih, ada kacang, boleh dicampur juga. Ni kita tengok kat dalam kuah ni dia ada daging-daging ni. Daging dan kita tuangkan mi ni kat dalam ni. Satu mangkuk besar. Holeau. Betul-betul holeau. Sebelum solat Jumaat, Pakcik Akau telah memanggil kami turun untuk makan lagi. Kali ini kami makan nasi berlauk yang dimasak dan dihidangkan oleh pihak masjid. Menurut Pakcik Akau, hampir setiap hari Jumaat, pihak masjid akan menyediakan makanan kepada jemaah-jemaah di sini, terutamanya kepada anak-anak jemaah masjid ini yang bersekolah. Mereka dijemput untuk makan tengah hari di masjid ini sebelum menunaikan solat Jumaat. Setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat ada makan. Ada. Tapi sore itu sekarang begitu. Malam sih enggak makan. Sekarang ini. Melambat. Malam enggak makan. Sebelum Jumaat lah. Kasih itu orang sekolah punya anak begitu. Tapi makannya enggak so enggak mau duit. Suka hati makan, mau makan berapa bisa. Jadi, makan. Siapa yang bayar? Mudir. Sini ada duit yang dia bayar. Duit masjid lah. Jadi duit masjid buat makan begini. Ada duit lah. Dia buka itu toko dan berapa berapa di situ. Semua dia punya. Itu masjid punya toko. Toko mah. Masjid punya toko. Ini punya masjid dan sebenarnya. Dia ada duit mah, ada di toko mah. Ada masuk mah, ada duit mah. Yang berjalan.
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai solat Jumaat, kami telah diajak oleh Pakcik Ahkau dan Ahmad ke Bandar Shadian, 30 km dari Bandar Jeju ini, untuk melawat Masjid Shadian, iaitu masjid yang terbesar di bahagian tenggara China. Ini orang kasih lagi. Ni Pakcik yang kat depan ni. Dia niaga kat depan masjid ni. Comel Pakcik ni. Bau tepung beras lah. Lepas tu dia ada kacang, macam kacang chestnut eh. Mana ada? Kau. Ada kau. Ini nak? Ini nak? Ho tau ho gan ni nak kau? Ini si bing kau. Si bing kau. Sue pian kau. Nama dia. Kalau sampai kat Malaysia, kuih bengkau. Kalau sampai dekat Malaysia ni, bengkang ni. Manis, sedap. Shadian merupakan bandar yang majoriti penduduknya beragama Islam dan rata-rata mereka adalah dari etnik Hui. Semasa memasuki bandar Shadian ini, memang jelas kelihatan bandar ini terdapat banyak bangunan-bangunan yang dibina bercirikan seni bina Islam dan terdapat juga banyak kedai-kedai makanan halal di sekitar bandar Shadian ini. Sebelum kami melawat masjid Shadian tersebut, kami telah diajak untuk makan sekali lagi di sebuah warung di tepi jalan. Barbecue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bermacam-macam jenis hidangan telah dihidangkan kepada kami. Makanan pertama dah sampai, tahu dan juga kentang bakar. Makan. Next. Ni pula. Okay, ni yang terpaling padu ni. Dah lama tak minum air sejuk. Ada air batu. Ni kita ada air batu. Panas-panas macam ini minum air batu. Segarnya. Sate. Datang sate benarnya yang namanya sate. Sate, ya. Ya, benar. Barbecue daging. Ini daging dan ini lemak lembu tu. Lemak ni kalau dibakar memang sedap eh. Memang aku suka rasa lemak lembu ni bila dibakar. Beh, memang terangkat pergi rasa dia. Memang padu. Selepas makan, kami menuju ke Masjid Shadian untuk melihat masjid yang terbesar di bahagian tenggara China ini. Masjid Shadian ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1684 dan setelah beberapa kali dibaik pulih dan dibina semula, kini Masjid Shadian ini boleh menampung sehingga 10,000 jemaah dalam satu masa.
Kemudian kami pulang ke Bandar Keju dan bersolat asar secara berjemaah. Belum sempat kami lapar kerana makan berat sewaktu sarapan pagi sebelum dan selepas solat Jumaat, kami diajak lagi sekali untuk makan malam oleh seorang jemaah masjid yang merupakan pemilik kedai makanan halal di Bandar Geju ini. Makan lagi ni, makan kali yang keberapa ni? Orang kata bila orang dah bagi tu kita kena terima. Sekarang kita tengah dinner eh. Makan malam, kita tengok kat belakang ni ada barbecue. Faya la salat ni faya la salat faya la la fana fa faya la la fana fa kada ko ma tu sala tu kada ko ma ni sala tu Allah ma ba Allah fa ba ya ila hai Allah. Pengalaman kami dapat bertemu dan bersama dengan masyarakat Islam di sini dapat membuka mata kami tentang kehidupan masyarakat Islam di sini dan mengenali mereka dengan lebih dekat lagi. Selama ini, sebelum aku datang ke China, aku beranggapan bahawa masyarakat Islam di China sangat sedikit dan sangat sukar untuk bertemu mereka. Tetapi, setelah berkunjung ke China ini, aku merasakan sangat takjub kerana komuniti Islam di sini begitu ramai dan kuat. Walaupun China diperintah oleh Parti Komunis China yang secara umumnya berideologikan komunisme, namun penduduk Islam di sini masih lagi bebas mengamalkan ajaran Islam tanpa sekatan yang kuat dari pihak kerajaan. Moga-moga agama Islam di China terus berkembang dan tidak menerima apa-apa sekatan dari pihak kerajaan China.